Pamitnya sih kerja aja gitu, pamitnya mau apa sih, pulang malam lembur, bilangnya OTT, pulang jam 11:30 malam. Sempet curiga nggak sih almarhum habis minum atau enggak? Dia sih kalau pas pulang ngobrol rada jarak jauh gitu, nggak tahu apa, takut ketahuan apa-apa, nggak ngerti juga, ngobrol rada jauh gitu jaraknya. Sempat dapat firasat gak sih Mbak kejadian kayak gini sebelum juga mimpi? Pas malam hari Selasa malam sempat mimpi sih lihat lubang kuburan gitu 2, tapi kan gak berpikiran ke elangnya gitu. Berpikirannya ya paling mimpi, ya mimpi aja gitu. Soalnya sih dia tahunya baik sama orang tua dulu, dia udah gitu pendiam, ya anaknya tuh nggak pernah macem-macem. Ya dia diajak sama temennya, biasanya dia nggak pernah minum, dia kan selalu takut sama orang tua gitu. Supaya ditutup gitu, supaya jangan terjadi lagi sama yang belum tenang.